melakukan komunikasi dan mensosialisasikan daerah kita, Kabupaten Badung khususnya, dan tentu juga Bali di dalamnya, pada potensi-potensi daya tarik wisata yang kita miliki dan juga objek-objek pariwisata. Dan karena demikian bahwa Badan Promosi Daerah ini kita berikan tugas tidak sebatas untuk mensosialisasikan saja, tidak sebatas juga kita minta untuk meningkatkan atau menarik wisatawan sebanyak-banyak ke daerah kita, tetapi yang kita penting juga kita Badan Promosi Daerah ini adalah pariwisata atau turis yang datang ke Bali ini, dan demikian juga khususnya di Badung ini, adalah turis yang memiliki quality, ya. Jadi quality tourism itu harus kita wujudkan sampai dengan orangnya yang datang juga adalah orang yang berkualiti. Harapan kita satu, mendorong semua stakeholder pariwisata dan terutamanya BPBD untuk lebih baik dapat mempromosikan pariwisata Badung itu ke tingkat internasional. Dan kita sudah tahu beberapa peningkatan dari tahun 2014 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Dan harapan kita tahun itu di tahun 2018 ini lebih bagus. Itu untuk BPBD dan untuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mungkin kita lebih kenal dengan CSR. Tentu ini akan menjadi sebuah lembaga atau forum untuk mengorganize antara perusahaan dan Pemda Badung. Itu tujuannya kita dan tugas kita. Dari tahun 2017 6 juta kita sudah capai, walaupun banyak kendala yang kita alami, dan juga 2018 ini target kunjungan wisatawan itu 7 juta. Jadi kalau Indonesia adalah 17 juta, sehingga kita 40%-nya, jadi 7 juta.